Jojo guys, selamat hari Minggu, happy Sunday. Jadi hari ini kita berkunjung di salah satu toko bunga yang ada di Tongkeh. Ini namanya usaha bunga strawberry flower. Jadi hari ini kita mau eksplor beberapa jenis bunga yang ada di strawberry flower yang ada berada di salah satu di desa Tongkeh ini guys. Jadi kita mau langsung aja cek jenis-jenis bunga yang ada di sini. Let's check it out. Ini begonia guys. Jadi ini semua jenis begonia yang ada di salah satu ini di corner ini. Jadi kita nanti mau sampai ujung sana guys. Sampai ujung sana kita mau explore. Jadi hari ini kita mau lihat jenis-jenis begonia yang ada di strawberry flower Tongkeh ini guys. Nah ini udah berbunga, ini lagi bagus nih guys bunganya. Nah, jadi kamu yang berburu begonia, kamu boleh langsung datang ke sini guys. Jadi ini banyak jenisnya sih. Ini yang warna merah, yang warna ini juga ada nih guys. Nih, ini ada itu. Jadi banyak sih. Jadi yang pengen berburu begonia, boleh langsung cus datang ke sini guys. Mumpung hari Minggu. Sekalian liburan ke Brastagi juga boleh langsung singgah ke flower strawberry yang ada di Tongkeh ini. Nah ini ada janda bolongnya guys, jadi beberapa banyak juga ini. Ini janda bolong, yang mau boleh langsung ke sini. Kita mau lihat-lihat jenis. Nah, ini yang pot-pot besarnya udah di atas semua, yang kecil-kecil juga ada guys. Nah ini jenis bunga apa ya? Gua nggak tahu nih. Yang mau seperti ini nih, jenis bunga ini boleh langsung datang. Mungkin sejenis begonia juga sih, beda tipe aja sih ya. Udah berbunga, kita nanti mau langsung keliling-keliling. Bisa ya kak, langsung datang ke sini. Kita mau lihat kaktusnya, kaktus. Nah ini wow, besar banget nih guys. Yang mau berburu kaktus boleh langsung datang ke sini guys. Ini banyak pilihannya. Nah, ini jenis anggrek juga ada, spike dan berbunga juga udah. Langsung ini warna putih sama ini warna pink ya, pink atau ungu. Ini jenis langsung datang ke sini guys. Nah ini salah satu spot ini khusus untuk kaktus semua nih guys. Jadi kita mau lihat dulu, nah jenis kaktus apa aja yang ada di sini. Yang jenis bulat seperti ini. Nah ini guys, itu jenis seperti ini. Ada warna apa ya? Macam susu nih guys. Nah ini banyak jenis kaktus. Lagi banyak, jadi kita mau ekspor jenis-jenis kaktus yang ada di sini. Sampai ujung sana itu guys jenis-jenis kaktusnya. Ini banyak. Nah, yang kamu yang pengen berburu kaktus boleh langsung ke sini guys. Banyak jenis-jenis kaktusnya nih, macam seperti ini. Ini juga ada yang ini lagi banyak nih. Gua baru tahu nih guys. Di sini jenis-jenis apanya? Kaktus sensiviera-nya banyak. Nah, ini guys jenis-jenisnya. Banyak. Ah, ini macam nih lampion ya. Ah, ini macam lampion guys. Lampion.
lagi banyak jenis-jenis kaktusnya. Keliling-keliling dulu. Kita mau lihat nih yang jenis ini, guys. Seperti menara. Ini juga ada jenis anggrek nih, guys. Kayak seperti apa namanya? Untuk pineapple, nanas. Jadi bentuk anggreknya seperti nanas. Jadi wadahnya seperti ini dibuatkan untuk media tanamnya, guys. Seperti anggrek hutan sih. Nah, ini khusus untuk jenis kaktus semua, guys. Jadi semua jenis kaktus ada di sini. Di salah satu pojok tempat juga, yang ini khusus ratu bunganya, guys. Jadi ratu daun. Jadi kita berada di sejenis kala ataupun anthurium. Nah ini, guys. Ini sejenis anthurium. Ini banyak jenis seperti ini. Anggrek tanduk rusa. Yang jenis anthurium. Kita pilih yang berminat nih, guys, untuk jenis kala boleh langsung datang ke Desa Tongkoh nih, guys. Ini salah satu toko bunga yang terlengkap menurut saya nih, guys. Jenis kalanya banyak, jenis kaktusnya juga banyak. Banyak pilihan sih. Untuk bibit stroberi yang butuh juga banyak nih, guys. Nah, ini jenis yang plant kecilnya. Ini plant kecilnya yang di sana tadi udah plant besar semua, guys. Jadi yang ini yang plant kecilnya, yang mau boleh langsung datang ke sini. Kita mau keliling-keliling lagi. Jenis bunga apa aja yang ada di sini? Nah, ini juga ada bunga ini, guys. Jadi yang mau, kurang tahu sih apa ini. Ini udah ada bunganya. Nah, boleh langsung datang ke sini. Jenis bunga yang seperti ini, guys. Ini kaku nih daunnya. Oh, seger banget. Ini boleh. Yang ini jenis ini juga ada banyak. Ini yang warna hijau ungu. Ini juga ada. Kita mau ke dalam situ yang plan besar. Keliling, guys, kita ketemu nih, guys. Banyak monstera ternyata di sini, guys. Nih, ini ya masih ada berapa nih? 2 batang, 3 batang sih udah ada anakan juga sini. Untuk jenis monsteranya boleh langsung datang ke Desa Tongkoh. Ini banyak pilihan untuk monsteranya, guys.
Jadi jangan khawatir yang kemarin sempat susah untuk dapetin monstera, kamu boleh langsung datang ke sini. Ya, ini jenis bunga taman ya guys, yang besar kok ini, yang warna putih jenis bunganya. Yang berbunga belum ada. Nah, ini ekor tupainya juga ada guys. Ekor tupai. Nah, yang mau berburu ekor tupai boleh juga datang ke sini guys. Banyak juga ini pilihan plannya. Ini pilo, pilo atau ini pilo ya? Pilo atau sepertinya si pilo nih guys yang mau pilihan ini sih. Ada banyak pilihannya tuh, sampai di atas juga ada. Kita mulai cek. Nah, ini jenis anggrek hutannya udah besar-besar guys nih. Yang mau pilihan anggrek hutan boleh juga nih. Ada berbagai pilihan jenis anggrek hutan. Ah, ini jenis apa ya? Kayak seperti pinus. Pohon pinus ya ini guys. Baru ketemu gue nih, seperti ekor apa ya? Ekor tupai juga sih. Tapi beda nih, seperti pinus gitu. Ini tanaman apa ya? Udah besar kali. Nah, jadi daerah sini itu yang udah besar-besar, plant yang besar tuh seperti monsteranya juga. Yang itu jemani ya atau apa ya? Besar banget sih. Penasaran sama ini, guys. Ini jenis ini masih monstera. Nah ini jenis apa ya? Jemani atau jemani ya? Atau pilo seperti itu guys, yang tahu boleh komen di atas nih ya, di bawah boleh komen di bawah namanya. Masih ada juga nih janda bolongnya, ketemu lagi janda bolong guys, tapi ini mungkin lagi perbanyakan, masih layu-layu. Banyak pilihan. Nah, ini begonianya juga ada di sini guys. Selain tadi di corner sebelah sana itu khusus begonia semua, baru di belakang ini tadi khusus kaktus, dan ini khusus, ini campuran sih, ada anturiumnya, monsteranya juga ada, anggreknya juga ada guys. Jadi sejenis yang seperti ini tadi, yang itu untuk ekor tupainya juga ada, sama yang ini. Nah, ini jenis ini juga ada guys, banyak. Untuk ini plant pinusnya juga ada guys. Pinus baru itu yang ikan teri ya, kita mau lihat nih guys. Yang ini kenapa sih ini guys? Nah, ini juga udah kecil-kecil, udah berbuah nih, udah ada buahnya. Ya, ini mau plant seperti ini untuk di taman nih, bagus nih, udah berbuah guys. Ikan teri sih, terkenalnya sih ikan teri karena mungkin kecil-kecil ini kayak teri nasi tanaman. Ini sih cepat tumbuh sih guys, jadi dipetik aja gini baru ditanam lagi langsung tumbuh dia. Kita mau cek keliling-keliling lagi. Ini bunga apa sih? Ini ada juga sih. Cek. Ini bunga apa aja yang ada di sini? Yang penasaran nih guys, boleh langsung aja datang ke sini karena mungkin kita nggak semuanya sih bisa ngambil videonya. Jadi yang penasaran boleh langsung untuk tanaman hias untuk taman juga banyak. Nah, ini untuk stroberi. Jadi mereka juga jual bibit stroberinya juga guys. Stroberi yang ini untuk taman, bunga tamannya juga banyak. Nah, itu sampai ke belakang sana tadi sih. Jadi yang penasaran boleh langsung datang ke ini, usaha strawberry flower. Jadi nomor handphonenya boleh nanti saya cantumin di deskripsi, itu 8013 6235 8848. Boleh langsung nanti kontak ke mereka. Mereka juga jual banyak bibit bunga, baik tanaman hias untuk bunga taman juga banyak. Jadi kamu boleh langsung datang ke sini guys, nggak kecewa karena
kalau nih beberapa video yang kita sudah review tempat bunga, nah inilah tempat bunga yang terlengkap kalau menurut saya. Atau juga nanti kedepannya kita ketemu toko bunga yang terlengkap lagi, tapi sampai sekarang, nah toko bunga yang inilah yang menurut saya sih lengkap sih guys. Jadi untuk masalah begonianya, untuk tata kelola ininya, tokonya juga bagus. Dia khusus begonia, khusus kaktusnya, untuk kalanya juga ada. Si untuk kondisi toko bunganya sih terawat sih guys. Jadi kamu yang pengen penasaran mau berburu bunga tanaman hias atau tanaman viral, boleh langsung datang ke sini. Terima kasih guys yang selalu ngikuti dan support channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda semua dan teman-teman sekalian. Dan terima kasih sekali lagi guys. See you next video.